اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, tukarkanlah keburukan-keburukan kami dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, masukkanlah hakikat iman ke dalam hati kami. Ya Allah, kurniakanlah sifat iman ke dalam diri kami. Ya Allah, kurniakanlah pengiktirafan-Mu kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah kami hubungan yang khusus dengan Zat-Mu. Ya Allah, Engkau adalah milik kami dan kami adalah milik Engkau. Ya Allah, bantulah kami dengan amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan istikhlas dan istiqomah. Ya Allah, satukanlah umat ini dengan usaha dakwah. Ya Allah, jadikanlah setiap individu umat ini sebagai dai agamamu. Ya Allah, kurniakanlah kepedihan atas keruntuhan agama di dalam hati-hati umat ini. Ya Allah, gunakanlah setiap kemampuan kami dalam kerja agama. Ya Allah, gunakanlah umat ini untuk buat pengorbanan bagi agamamu. Ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada seluruh umat. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang membuat tarbiyah hakiki, hanya tarbiyah-Mu lah yang sebenarnya tarbiyah. Ya Allah, tarbiyahlah umat ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kurniakanlah kami kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap diri umat. Ya Allah, kurniakanlah kebencian di dalam hati kami terhadap cara hidup orang kafir dan hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi di dalam diri kami. Ya Allah, keluarkanlah sifat haiwaniyah dan tidak berakhlak dari diri kami. Ya Allah, kurniakanlah sifat insaniyah dalam diri kami. Ya Allah, tunjukilah setiap individu dari umat ini. Ya Allah, amkanlah hidayat kepada seluruh umat. Ya Allah, luaskanlah jalan-jalan hidayah. Ya Allah, tutupkanlah pintu-pintu batil. Ya Allah, hancurkanlah suara-suara batil. Ya Allah, gagalkanlah rancangan-rancangan batil. Ya Allah, peliharalah usaha-usaha agama ini, rekan-rekan usaha agama, markas-markas usaha agama, masjid-masjid untuk usaha agama, madrasah-madrasah dan semua pergerakan-pergerakan agama yang hak. Ya Allah, bantulah kami di dalam setiap langkah kami. Ya Allah, tunjukilah kami di dalam setiap langkah kami. Ya Allah, kurniakanlah taufik kepada kami untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ya Allah, bantulah kami dengan usaha-usaha agama yang penting ini. Ya Allah, kurniakan keampunan, tutupkan kesalahan dan mudahkanlah kami. Ya Allah, kurniakanlah ihsan-Mu kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dengan fadilat-Mu. Ya Allah, tanamkanlah keyakinan atas Nusroh Ghoibiyah-Mu ke dalam hati kami, dan Engkau turunkanlah Nusroh Ghoibiyah-Mu kepada kami.
Ya Allah, di mana diperlukan hujan, Engkau turunkanlah hujan rahmat-Mu. Ya Allah, di mana diperlukan hujan, Engkau turunkanlah hujan rahmat-Mu. Ya Allah, di mana diperlukan hujan, Engkau turunkanlah hujan rahmat-Mu. Ya Allah, jangan pandang umat ini dengan pandangan murka-Mu, tapi pandanglah umat ini dengan pandangan ihsan-Mu. Ya Allah, jadikan umat ini menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukannya dan kurniakanlah taufik untuk bertaubat. Ya Allah, jangan hindarkan rahmat dan kebaikan-Mu kepada umat ini. Ya Allah, kasihanilah dan rahmatilah umat ini, turunkanlah hujan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihanilah dan rahmatilah umat ini, turunkanlah hujan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihanilah dan rahmatilah umat ini, turunkanlah hujan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah segala harapan dari dalam hati kami kepada selain Engkau, karuniakanlah kami taufik untuk mengambil manfaat secara langsung dari zat-Mu. Ya Allah, keluarkanlah yakin yang salah kepada makhluk dari dalam hati kami dan tetapkan kami di dalam menaati perintah-perintah-Mu. Ya Allah, kepada orang-orang yang berhutang, Engkau bantulah mereka dengan pertolongan goibiyah-Mu untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Ya Allah, keluarkanlah kelemahan-kelemahan zahir dan batin kami. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan zahir dan batin kepada kami. Ya Allah, kepada mereka yang ada masalah dengan mahkamah, Engkau bebaskanlah mereka. Ya Allah, kurniakanlah fikir akhirat di dalam hati-hati setiap umat. Ya Allah, hapuskanlah segala kelalaian di dalam diri kami. Ya Allah, kurniakanlah risau akhirat di dalam hati kami. Ya Allah, dengan ihsan-Mu dan rahmat-Mu, terimalah doa kami ya Allah. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.